Hadirin hadirat yang saya muliakan, kalau kita ambil kayu ukur manusia, ya, untuk kita nilai seseorang tu sebagai hebat, berjaya, perfect, ya, mungkin kita akan tengok pada kekayaan dia. Oh, dia kaya, kita rasa ya, dia berjaya ni sebab dia kaya. Kereta dia besar, pekerjaan dia bagus, lalu kita anggap dia berjaya. Itu kayu ukur manusia. Ya, kita pandang pada tubuh dia, sado, ya, handsome dia. Kita pandang begitu. Itu kayu ukur manusia. Kalau kita ambil kayu ukur ini sebagai ukuran kesempurnaan, perfect, ini satu ukuran yang tidak adil. Ya, Ustaz Fauzi dah mengangguk bersetuju. Sebabnya ada orang dia kaya sebab dia kerja curi tulang. Kerja dia rasuah tapi dia kaya. Adakah ini orang yang berjaya dan perfect? Ada orang dia dapat straight A exam dia selalu tapi dia meniru masa exam. Adakah orang ini berjaya? Ada orang dia dapat apa yang dia dapat sebab jalan dia itu bukan jalan yang menuju Allah. Maka bila kita ambil ini sebagai ukuran kejayaan, kita akan hidup dalam stres, takut dan bimbang. Sebab selagi kita tak dapat benda-benda ini, kita akan rasa hidup kita ini tak berjaya. Yeah. Sedangkan kayu ukur Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah nilai sebagai orang tu berjaya, orang tu menuju kesempurnaan di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Marilah kita kembali merujuk kepada ciri-ciri yang ada dalam Al-Quran. Yang pertama, ya, pasangan hidup yang kita boleh katakan dia itu perfect di mata kita walaupun penuh kelemahannya. Yang pertama ialah orang yang sanggup hidup di atas garis panduan Al-Quran. Sebab hadirin hadirat, Allah cerita karakter manusia ni hebat macam mana, perfect macam mana pun di mata kita, ciri-ciri manusia ni Allah cerita. Qutilal insanu ma akfara. Celaka sungguh manusia ini, Allah kata. Min ayyi shay'in khalaqah. Dari mana kamu diciptakan? Min nutfatin khalaqahu faqaddarah. Dari setitis air mani kamu diciptakan, kemudian Allah memberikan takdir. Thumma sabila yassarah. Kemudian jalannya dimudahkan. Thumma amatahu faaqbarah. Kemudian bila dia mati, dia dikuburkan. Thumma idza syaa asharah. Kemudian bila Allah kehendaki, Allah pun bangkitkan dia. Kala lamma yaqdi ma amara. Jangan sekali-kali begitu. Kamu belum laksanakan lagi apa yang Allah perintahkan. Allah cerita kat sini karakter manusia ini daripada air mani yang jijik, hujungnya nanti bangkai yang busuk dikuburkan. Yang mereka selalu lalui kehidupan tak ingat kejadian mereka itu. Mereka kufur kepada Allah. Mereka banyak tak laksanakan apa yang Allah perintahkan. Jadi orang yang kita nampak hebat, berharta, kaya ke, tapi dia tak ingat tanggungjawab dia. Dia tak hidup di atas garis panduan Al-Quran yang mengatur hidup dia mesti jadi hamba dan khalifah Allah. Orang macam ni Allah tak pandang hebat pun. Bahkan Allah kutuk dia dalam Quran. Kutilah. Allah kutuk lagi. Jadi pasangan kita, kita kena pastikan dia jangan jadi sekadar manusia yang jauh hubungannya daripada Al-Quran. Sebab bila jauh daripada Al-Quran, dia tak akan jadi manusia yang bersedia menerima peringatan dan tak akan jadi manusia yang bersemangat terus. Sebab dia jauh daripada sumber motivasi paling agung dalam hidup ini, iaitu Al-Quran. Allah sebut dalam surah Al-Kahfi, satu surah yang Nabi selalu baca setiap hari Jumaat.
Siapa yang baca surah ni hari ini beruntung dia. Bukan sekadar baca tapi tengok ayat-ayat peringatan dalam tu memang sangat-sangat penting dalam kehidupan kita. Sebab tu Nabi rutinkannya. Allah sebut Alhamdulillahillazi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Segala puji bagi Allah. Allah turunkan Alkitab. Tak ada kebengkokan kat dalam tu. Qayyiman. Satu bimbingan yang lurus. Yudhirah. Untuk bagi peringatan. Ya, untuk bagi peringatan. Jadi kalau lelaki, pasangan itu, dia hidup dalam panduan Al-Quran, dia akan ada satu bimbingan yang lurus. Dan dia ada peringatan dalam hidup dia. Dia juga ada berita gembira untuk bangkitkan dia kalau dia lemah. Jadi sebab itulah kalau kita nak hidup bersama pasangan kita, pasangan yang Allah nilai sebagai perfect, kita kena tengok kayu ukur ini. Sejauh mana pasangan kita sanggup bina hubungan dengan Al-Quran. Dia merangkak, tak pandai baca Quran, tak apa tuan-tuan, puan-puan. Tapi bila dia sanggup hidup tengok Al-Quran itu sebagai panduan dia, itu perfect. Itu sempurna di mata kita dan di mata Allah mudah-mudahan. Sebenarnya banyak lagi ya ciri-ciri yang diceritakan dalam Al-Quran. Saya sebutkan serba ringkas. Yang kedua tuan-tuan, puan-puan, insan-insan yang Allah angkat sebagai VIP, sebagai hero, sebagai first class di mata Allah, bukanlah insan-insan yang tak pernah lakukan kesilapan. Para Nabi yang kita sebut maksum itu, yang terpelihara daripada dosa sekarang dan akan datang. Tapi mereka buat silap tak? Nabi Adam buat silap tak tuan-tuan, puan-puan? Buat silap. Sampaikan Allah rekod taubat Nabi Adam dalam Al-Quran. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allah suka pada kalimah taubat Allah angkat. Allah masukkan dalam Quran jadi panduan pada kita sampai akhir zaman. Nabi Musa AS pernah buat silap tak? Nabi Musa pernah minta nak tengok Allah. Lalu dia nyesal, dia minta taubat kepada Allah. Dia pernah tampang Nabi Harun, tarik janggut dia. Pasal dia nyesal, dia minta taubat kepada Allah. Ya, dia tampau orang sampai mati, Nabi Musa. Jadi Nabi-Nabi ni pun, dia buat silap, Allah terus tegur langsung dari langit. Dia cepat-cepat bersegera minta ampun daripada kesilapan dia. Ya, sebab tu insan VIP hebat di mata Allah bukannya insan yang tak pernah buat silap, tapi insan yang sangat bersegera mohon ampun kepada Allah bila dia buat silap. Jadi pasangan kita, ciri Mr. Perfect yang kedua. Pertama tadi dia hidup dalam naungan Al-Quran. Dia relakan hidup dia. Dia pilih hidup untuk bersama Quran. Yang kedua, dia sedar dia insan yang buat silap dan dia sangat cepat kembali kepada Allah. Bila kembali kepada Allah, Allah sebut dalam Al-Quran, Inni zahibun ila Rabbi sayahdin. Aku pergi pada Tuhanku, dia pasti memberiku petunjuk. Jiwa yang sentiasa balik pada Tuhan ini, hidupnya akan sentiasa dapat petunjuk. Bila dia yang jadi pasangan kita, insyaAllah rumah tangga tu masalah berat macam mana sekalipun, ada Allah yang akan memberikan petunjuk. Sebab kita selesaikan masalah itu, first step kembali kepada Tuhan.